Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, hari ini kita ada lagi unboxing dan produk kita pada hari ini memang istimewa lah. Dah lama saya dapat tetapi baru sekarang ada masa nak buat lah. Okay, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekan button subscribe. Dan kalau anda dah subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya. Okay, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Oh, berat. Dan kotaknya besar. So kalau anda ada baca title, anda tahulah model ni apa. Tapi sebelum tu, jom kita lihat lah. Okay. Dah tak boleh nak jual blaster kan? Kita jual alat muzik pula. Kita jual violin. Nampak tak? Ini memang produk yang betul-betul rare lah. Kalau anda berpeluang untuk dapatkan pre-order, try dapatkan satu. Dan sekarang memang dah tak ada lah. Slot dia dah memang tak ada. Kalau lah dikatakan ada lagi, so pastikan anda dapatkan model ini ya. Okey. Jom kita keluarkan dia daripada kotak. Uish. Memang berat lah. Keluar. Okey. Keluarkan dia dari plastik. Wah. Macam inilah unboxing. Kita tunjukkan apa yang anda akan dapat daripada box dia sampai isi dia. Kalau anda rasa boring, anda rasa apalah Sean ni buang masa dia. Kalau macam tu, gunalah pattern skip. Pattern skip tu kan ada. Okey. So ini memang adalah kotak violin lah. Cantik kotak dia kalau anda boleh nampak lah. Tengok dia bersinar-sinar. Memang kotak violin yang betul lah. Siap lagi ada pemegang. Dan brandnya daripada apa, saya tak sure lah model blaster ni brandnya apa. Sebab kotak tu seperti anda lihat memang kosong lah. Tak ada tulisan apa-apa. Dan dia kotak violin macam ni je. So dia ada strap lagi yang anda boleh bawa. Jom kita lihat. 1, 2, 3, 4. Kualiti dia consider cantik lah. Walaupun maybe ada cala-cala sikit. Tapi saya rasa dia ada satu lapisan plastik ataupun layer protective dia lah. Maybe boleh koreskan ke apa, tak sure. Jom kita lihat. Satu lagi. Wow. So inilah model lah. Model Tommy Gun. Kita panggil Tommy Gun lah. So kita buang, saya buang, letak tepi. So ini adalah apa yang anda akan dapat daripada set lah. Set dia sebenarnya ada 1, 2, 3. Consider 3 package. So yang basic package dia anda akan dapat Mac untuk set set untuk Mac punya. Artinya anda dapat Mac. Lepas tu macam inilah. Yang ni blaster dia. Dan ada bud. Itu Mac punya set. Lepas tu dia ada drum punya. Artinya selain daripada Mac, dia ada drum. So drum, kalau drum anda dapat ini. Ini pemegang dia ini. Bukan ini ya, ini lain. Ini untuk Mac saja. Dan blaster. Dan kalau apa yang anda lihat di sini, ini adalah full package. Drum tu anda akan dapat yang ni. Daripada besi. Siap dia ada ini. Dia ada thread 14mm. Kalau drum lah. Kalau drum anda dapat ini. Ini, ini, ini dan ini. Tanpa inilah, tanpa Mac. Dan ini adalah full set. Panjang betul. Ini adalah full set. Siap dia punya violin. Dia dalam full set ni, dia memang bagi Mac, dia bagi drum.
Dia bagi yang ni untuk Mac punya, untuk drum punya. So anda sukalah. Kalau anda nak Mac, anda pasangkan jenis yang Mac. Kalau anda nak drum, anda pasangkan jenis yang drum. So dua-dua ada. Okay. Dan kita sambil-sambil tu kita tengok apa yang dia bagi di sini. So charger yang biasa ni 7.4 dan battery pun 7.4 dengan menggunakan XT30 lah, connector XT30. So dia punya ni memang XT30 punya connector lah. Lepas tu dia ada bagi satu plastik punya muzzle head. Wah. Color dia dah tanggal lah. Ni sepatutnya dia warna hitam ni. Nampak? Lepas tu dia spray bagi silver. Ada ni. Cermin mata hitam ala-ala mafia kan. Kalau anda memang mengenali Tommy Gunn ni daripada filem-filem mafia, macam itulah dia siap bagi cermin mata hitam lah. So anda bolehlah match pakai macam ni, barulah macho kan, barulah mantap. Lepas tu apa lagi? Okay. Dia ada satu tag lah. Artinya dia punya tag ada number. Number series lah ni saya rasa. Okay. So. Dan ada satu lagi ni. Kepingan apa saya pun tak sure. Dia besi. Dan ada dua skru. Skru ni untuk ikatkan dia punya bat lah. Okay. Saya try tukar angle. Lepas tu kita tengok secara lebih detail lah. Jom. Okay, so ini dia, kita lihat secara dekat. Video ni agak panjang lah sebab nak perkenalkan satu-satu part kan. Jom kita lihat daripada Mac dulu lah. Okay, Mac dia macam ni. Daripada plastik, nylon lah, bukan plastik. Kualiti biasa-biasa saja. Dan kalau anda lihat di sini dia ada tulisan lah. Dia tulis Auto Ordnance Co. made in USA. Tetapi disebabkan set yang ni memang full set lah. Saya memang minat dengan drum lah. So saya akan tunjukkan lebih untuk drum punya. Mac satu. Oh, berat lah. Ini dia punya bat. Berat, memang berat. Tapi dia diperbuat daripada nylon ataupun plastik. Dan rasa berat dia, saya rasa dia ada tambah pemberat besi lah dalam ni. Dan kepingan belakang ni dia metal, besi, hitam yang ni. Cara masukkan bateri sebelah sini. Right. Tengok lagi. Wow. Dia punya drum mag ni. Wah. Seketul ni memang besi lah saya rasa. Sini besi. Oh, memang sini besi. Di sini masukkan dia punya jabo, tapi ketat je. Okay. Wah, ini berat dia berapa? Nanti saya timbang. Ini saja. Okay. Ini adalah besi juga. Buffer ataupun outer barrel. Kalau anda tukarkan menggunakan drum, patut anda kena tukar inilah. Sebab sekarang dia punya plaster. Yang ni. Yang ni pun besi juga. Okay. Kalau set up macam ni, dia sepatutnya untuk Mac. Tetapi kalau anda nak drum, anda kena tukarkan yang ni. Dan masukkan yang ni lah. Dia punya hand grip ni. Macam ni. Dia kena buka yang ni lah. Buka, pasang. Barulah berjaya kan. Okay. So, accessories dia memang seperti tadi. Ini cermin mata keselamatan. Kalau anda nak main, anda pakailah cermin mata keselamatan yang lebih sesuai ya. Ini cermin mata hitam ni untuk bergaya je. Bateri yang dia bagi XT connector, XT30 untuk 7.4 volt. Dia ada bagi yang ni, screw untuk ikatkan bat dia. Ada ni, dia punya plate untuk pasangkan pada body dia. Charger dengan nylon punya muzzle head lah. Okay, itu saja yang ada. Dan dengan kotak dia lah. Memang perasan ni tangan lah. Kotak dia kui, sedap. Ini memang dibuat khas lah. Build, custom build lah untuk model yang ni. So kalau anda nak bawa dia pergi mana-mana, anda bawa dengan ni je. Cukup bergaya. Kita lihat sikit. Okay.
Kualiti dia memang consider okey lah. Saya tak pandai lah alat muzik ini, tetapi tengok memang barang bagus lah. Alright, so sebelum kita sambung balik, saya rasa saya pasangkan bat dulu. Yang bahagian depan ni saya tak nak tukar. Sepatutnya kalau tukar macam ni dia lebih bergaya kan. Tapi saya rasa cukuplah sekadar yang ni dulu sebab nak testing je kan. Okay. Pasangkan bat dia mudah saja, yang pakaikan bateri ni. Masukkan wire dia sampai ke ujung. Okay. Keluarkan dia pada ujung ni. Lepas tu yang sini ikatlah dia punya skru lah. So dia ada bagi dua skru, satu panjang, satu pendek. Yang panjang di bahagian belakang. Dia menggunakan, ini panggil apa? Phillips lah. Masukkan saja untuk ikatkan dia. Dan satu lagi kat depan lah. Warna kayu dia ada tiga jenis. Dan yang ni yang warna gelap lah. Saya suka yang gelap-gelap. Dia ada warna terang sikit. Okay. Dah siap. Ni belakang ni bolehlah masukkan bateri ya. So sebelum yang tu kita bagi close up sikit untuk drum mag dulu. So seketul lah drum mag yang ni. Dia ada tulisan sikit kat sini. Kalau anda boleh nampak. Dan juga di sini. Ini tak boleh nak pusing. Tak ada apa. Dummy saja. Dan kalau belakang ni dia ada satu clip lah. Ha ni, tempat dia untuk slot in kan di bahagian sini. Dia slot in baru dia boleh clip. Okay, dan kalau anda nak lihatkan blaster dia, ini depan. Ni dia ada bagi sling point untuk sling besi. Ini pun memang daripada plastik lah, dia bukan kayu betul lah. Cuma yang ini daripada besi. Ataupun kalau anda nak tukarkan yang ni, kalau ni dia ada gigi lah, thread. Okay, boleh tukar. Ini memang daripada nylon. Ini besi. Dan kalau anda boleh lihat dia di belah dalam ni, dia punya silinder. Sini dulu. Ini adalah mag release. Tolak ke atas untuk releasekan mag dia. Nampak di sini. Ini tempat dia ikatkan mag tu lah. Anda releasekan dia. Ini daripada besi. Dan full auto di sini. Kalau single, tolak ni ke sebelah sini. Ini fire selector. Ini safety mechanism, fire dengan safe. Dan di sini tempat untuk lekatkan inilah kalau anda nak lekatkan yang ni. Okay, di sini. Dan juga ada tulisan sikit. Walaupun ni nampak cantik lah kayu dia, tapi dia bukan kayu betul lah. Okay, di belakang ini adalah kepingan besi ya, nampak? Kepingan besi. Ini pun sling point besi. Di sebelah sini juga ada tulisan lagi. Dan ini memang dia bergerak lah, dia ada blowback. Mag prime saya tak sure, nanti saya test. Alright. So sekarang saya masukkan mag dia. Mag dia kena slot in lah. Macam ni. Mag dia memang berat sebelum itu. Kita timbang dulu mag dia. Mag dia saja seketul ni. Wah, 1045. Mag ni saja seketul. Sudah 1 kilo lah. Patutlah berat. Okay, kita masukkan slot in. Ini anda kena pastikan dia betul-betul dah terklip lah. Kalau tak dia jatuh kena kaki. Boleh nangis 3 hari 3 malam. Wow, sudah pasang ini memang sangat berat. Okay, sekarang kita nak masukkan bateri. Bateri yang dia bagi 7.4 volt. 7.4 volt ni saya tadi adalah try sikit. Dia rasanya tak berapa sesuai lah untuk semi. Untuk semi saja auto memang okey sebab dia macam kurang sikit lah. Dia macam sangkut-sangkut sikit. Mungkin dia tak cukup power ataupun bateri yang ni belum charge. Saya tak sure. Kalau anda ada bateri 11 volt, masukkan bateri 11 volt terus. Okay, kita try masukkan 7.4 dulu, kita lihat perbezaan dia dengan 11 lah. Okay, sekarang ni 7.4 lah. Okay. Alright, kalau safe, berat lah. Menyesal masukkan ni. Patut tak payah nak tunjukkan ni dulu.
Okay, kalau safe, dia memang tak boleh nak tembak lah. Kalau fire, tolakkan ke sini. Full auto, tengok belah sini. Itu 7.4 lah. So sekarang saya bagi 11 volt. Kita tengok. Ini 11 volt lah. Connector XT30 juga. So 7.4 volt dia macam kurang sikit lah. Feel dia kurang sikit. Ha. Ini kalau 11 volt lah. Sekarang saya masukkan semuanya, kita timbang. Lepas tu kita buat close up dan kita buat FPS testing. Okay, masukkan bateri. Kita adjust it. Dan tutup balik. Macam ni je. Huh, cantik lah design ni. Alright. Dengan blaster, dengan mag yang berat ataupun drum mag yang berat ni, berapa kilo dia jadinya? Doi. Tak boleh lah. Dia dah sangkut kat bahagian bawah ni. Ke macam ni. Haa, macam ni boleh. Ho, 3.5 kilo. Patutlah berat. Antara blaster yang paling berat lah saya rasa so far. Okay, menarik, menarik. So, tempat masukkan jabo dia di sini ya. Dia macam susah sikit. Haa, boleh pun. Wow, dia boleh terus keluar. So ni kena jaga-jaga, nanti hilang nanti. Ha, masukkan jabo kat sini dan tutup balik. Kalau nak release mag tu, nak release mag ni, inilah kena tarik. Okay, tarik ni nampak. Tarik, keluarkan dia. Ha. Kalau nak tengok gaya mag, ha, ni mag sama, dia ada alo yang ni kan. Ha, slot in saja. Ha, macam ni. Ha, inilah gaya Mac. Tommy Gun gaya Mac. Ada yang suka jenis Mac punya kan. Tapi macam gaya Mac ni kekurangan sikit lah bagi saya. Dia tak cukup mengancam lah. Pakai drum lah baru panggil Tommy kan. Ha, macam tu lah. Alright. Jom sekarang kita pergi kepada FPS testing. Dan selepas pergi kepada close up. Dan selepas tu kita pergi kepada FPS testing. Dan sebelum berakhir session yang ni, kita ukur sikit jumlah kepanjangan dia berapa. Consider 80 cm lah jumlah panjang dia, 80 cm. Okay. Okay, so ini saya dah masukkan jawbo lah. So jawbo dia ini 7-8mm punya jawbo. So kalau anda tekan dia memang pecah, tak bahaya lah. Alright, so kita masukkan dia kepada plaster. Berat, oh semua benda-benda ni berat-berat. Okay, pastikan dia dah lock lah. So try sekali lagi, Mag Prime memang tak ada. So kalau tak ada Mag Prime, kita kena shoot lah. Kita kena shoot dulu lah. Alright. Kita teruskan
kita terus kepada auto sajalah ha. Jom kita lihat ah. Ni bateri 11.1 volt. Okay. So rate of fire dia 13 biji. Dapat 224 ke wah macam tak berapa tepat lah. Jom kita sekali lagi. Alright, dia macam tak berapa nak feeding ya. Okay, so kalau ikutkan di sini dalam 2122 lah. Ah, 22 lah. Maybe dia baru lagi, so dia tak berapa nak smooth. So dia macam kurang sikit fit dia. Kita try lagi. Ah, okay. Dia memang barulah tu, dia kering lah dalam tu. Ah, around dalam 200 ke 220 fps. Okay guys, so macam mana dengan performance kita punya Tommy ya? Oh, memang menarik lah, menarik gila lah bagi saya lah dengan perasaan di tangan yang berat. Cuma itulah tadi maybe masih baru, so dalam drum mag dia kering. That's why dia punya feeding mula-mula tu dia macam sangkut-sangkut sikit kan. Tapi selepas yang tu dia dah okay. Dan satu mag yang ni at least boleh masuk dalam 1000 ciaobo lah, at least lah. Sebab tebal dengan besar. Okay. Perasaan di tangan memang the best lah. Sebab berat. Memang sangat berat. Sebab disebabkan di sini pun dia ada bagi pemberat. Drum ni pun memang berat. Dan di depan ni pun ada pemberat juga. Cuma kalau anda masukkan yang ini, dia tak adalah berat sangat. Dia dah kurang sedikit. Dan pegang macam ni pun best jugalah. Finishing memang consider okay. Memang consider okay. Cuma satulah. Kalau semua part yang ni betul-betul kayu, itu memang antara yang terbaik lah. Cuma dia bukan, dia nylon saja. Okay. Tapi kalau nak untuk sekadar simpanan ataupun untuk bawa ke game pun memang sesuai lah ni. Masukkan bateri 11 volt, memang puas hati ya. Kalau memang anda berpeluang lah untuk buat pre-order sekali lagi untuk model yang ni, katakan model ni ada dibuka untuk pre-order lagi, so pastikan anda dapatkan model yang ni. Dengan dia punya violin box ataupun casing tu kan memang menarik gila lah bagi saya. Dan unit ni saya rasa saya simpan lah, adalah blaster yang ketiga saya, blaster yang ketiga lah. Dan yang lain memang tak minat lah sangat nak simpan. Ya, ini istimewa, betul-betul istimewa, so saya akan simpan. Alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau anda berminat untuk pre-order model ni ke ataupun nak tahu lebih lanjut pasal yang ni, try lah tengok-tengok link-link di description di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami lah. Alright, sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.